بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi al-karim, Nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan, dengan aktifnya kita mengikuti kajian-kajian islami, majelis-majelis ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehariban Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ...dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau serta uh, umat beliau yang setia melaksanakan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah Wasallam Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita uh, <coughs> masih di pembahasan kitabu Syait so wa yaitu... Pembahasan tentang hukum berburu dan penyembelihan hewan, dan di pembahasan ini ada lima pembahasan pokok ya, yang dibahas oleh Syekh. Yang pertama adalah tentang hukum penyembelihan, apa saja yang harus dipotong saat penyembelihan. Kemudian, adalah masalah hukum perburuan. Kapan kita bisa dan dibolehkan memakan hewan yang ditangkap dari hasil perburuan yang kita menggunakan hewan, ya, sebagai media dan sarana untuk menangkap hewan buruan tersebut? Kemudian, yang ketiga adalah tentang masalah makanan masalah hewan apa saja yang boleh dimakan yang halal dalam Islam. Kemudian pembahasan yang keempat adalah tentang hukum udhiyah berkurban dan yang kelima adalah tentang hukum akikah memotong hewan akikah. Taib. Yang pertama adalah pembahasan tentang penyembelihan. Penyembelihan hewan. Jadi dalam Islam hewan itu, ya, secara umum itu adalah halal hewan. Secara umum adalah halal, kecuali, ya, kecuali hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Cara umum hewan itu halal boleh dimakan, ya kecuali yang diharamkan oleh syariat. Di antara yang diharamkan oleh syariat adalah hewan-hewan yang mati sebelum disembelih, hewan-hewan ya? yang mati sebelum Disembelih matinya karena jatuh, matinya karena e, diterkam hewan buas, matinya karena ditandu oleh hewan yang lain, atau karena tercekik atau karena kena pukul. Maka hewan-hewan ini adalah statusnya bangkai, tidak boleh dimakan. Hewan itu harus disembelih hewan-hewan yang halal harus disembelih dengan sembelihan yang syar'i baru boleh kita makan. Ada juga hewan-hewan yang boleh dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu yaitu ikan dan belalang Jenis-jenis ya, ikan dan belalang itu adalah Hewan-hewan yang halal dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Selain itu, hewan-hewan yang halal ya, itu harus disembelih, harus disembelih terlebih dahulu dengan cara yang syari, baru boleh dimakan. Hewan walaupun dia statusnya adalah hewan yang halal, kalau tidak disembelih terlebih dahulu dengan cara yang syari maka hewan tersebut tidak boleh dimakan karena dia statusnya adalah bangkai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Hewan-hewan yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu, apakah karena matinya jatuh atau karena e, diterkam hewan buas atau karena dicekik atau karena dipukul atau ditanduk, maka itu semua adalah statusnya bangkai. Dan kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa dalam hal penyembelihan hewan itu ada empat rukunnya. Ada empat rukunnya. Yang pertama adalah adanya azabih yang menyembelih. Yang kedua ada adanya al madbuh ada hewan yang disembelih dan tentunya hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Yang ketiga adalah adanya azabah adanya penyembelihan pemotongan hewan. Yang keempat adalah adanya alat zabah adanya alat untuk dipakai menyembelih hewan yang pertama adalah azabih rukun pertama dalam penyembelihan adalah azabih yang menyembelih ya. yang, menjel, yang menyembelih itu siapa? apakah semua makhluk boleh menyembelih? tidak dalam islam disebutkan yang boleh menyembelih hewan itu adalah orang islam saja dan juga ahli kitab ya Orang Islam saja dan ahli kitab. Wa ya. ta'amul utul dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksudnya adalah sembelihan ahli kitab. Ya. <tuh> Sementara selain ahli kitab, ahli kitab itu siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Selain orang-orang Yahudi dan Nasoro, maka kalau dia adalah kafir, dia bukan Muslim, bukan ahli kitab, maka sembelihannya itu tidak halal, tidak boleh dimakan. Kemudian, yang menyembelih itu juga disyaratkan harus orang berakal, bukan orang gila, dan minimal dia adalah orang yang uh, mumayyaz. Atau mumayyiz, tamyiz. Ya, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Usianya kurang lebih 7 tahun minimal. Ya, dan ini relatif. Ya, 7 tahun, 8 tahun. Ini rukun yang pertama azabih. Rukun yang kedua adalah adanya al madbuh al-halal. Hewan yang dipotong. Itu adalah hewan yang halal. Bukan hewan yang haram. Ya. Apa saja hewan-hewan yang haram itu? Di antaranya adalah al khinzir. Ya. Di antaranya adalah al khinzir, babi. Yang kedua adalah anjing. Ya. Yang ketiga adalah peranakan, percampuran ya, dari keduanya atau dari e, satu hewan yang halal kawin dengan hewan yang haram maka hasil perkawinan silang tersebut juga statusnya adalah hewan yang yang haram. Kemudian e, bangkai ya kalau sudah mati disembelih itu tidak ada gunanya. Jadi tetap statusnya adalah hewan yang e, haram walaupun asalnya itu adalah hewan yang halal namun kalau dia <coughs> uh, mati ya sebelum disembelih dengan cara yang syar'i maka statusnya adalah hewan yang yang haram kemudian hewan-hewan yang haram juga disebutkan oleh Syekh, uh, Faslun wa kullu hayawanin istatobatul arab fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimihi wa kullu hayawan istakhbathathu al-arab fahuwa haram illa ma warada syar'u biibahatihi Terkait membahas hewan-hewan yang halal yang boleh dimakan, Syekh mengatakan semua hewan ya, yang dianggap baik oleh orang-orang Arab, maka itu adalah hewan yang halal. Kecuali hewan yang diharamkan oleh syariat. Walaupun dianggap baik, kalau dianggap syariat itu adalah tidak baik, maka yang menjadi pegangan utama adalah hukum syariat. Wa kullu hewan dan semua hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab itu adalah haram kecuali yang ada syariat dalil syariat yang menganggapnya itu adalah mubah halal jadi kalaupun dianggap oleh orang Arab itu adalah hewan yang buruk namun dihalalkan oleh syariat maka yang menjadi pegangan utama adalah hukum syariat jadi saya menyebutkan ya Salah satu tolak ukur hewan itu halal atau haram, yang pertama adalah bagaimana ya, bagaimana orang Arab menghukuminya, menilainya. Kenapa orang Arab dijadikan tolak ukur? Karena Al Qur'an turun ya turun di masa Rasulullah SAW itu adalah kepada Rasulullah dan kaumnya, kaumnya adalah orang Arab dan juga tentu ulama dalam menyebutkan menyebutkan tolak ukur ini mereka orang Arab itu juga dibuat syarat-syaratnya yang pertama adalah orang Arab itu bukan orang Arab badui, bukan orang Arab kampungan, tapi mereka adalah orang Arab perkotaan yang terpelajar, ya orang Arab yang tinggal di kota bukan yang di kampung eh, di perkampungan. Yang kedua adalah orang Arab yang tentu eh, pemikirannya itu pemikiran yang yang normal, bukan pemikiran yang tidak normal, tidak manusiawi yang menghalalkan semua hewan. Ya. Eh? manusia itu tentu dilahirkan dalam keadaan fitrah menyukai yang baik dan membenci yang buruk ini adalah fitrah manusia dan itulah yang yang e, orang Arab yang seperti itulah yang dipakai tolak ukurnya adapun yang menghalalkan semuanya ini tentu adalah menyalahi fitrah kemudian e, ketentuan ketiga orang Arab yang dipakai ya Uh, penghukuman mereka terhadap hewan yang halal dan haram adalah orang Arab yang dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan uh, melarat atau dalam keadaan uh, dalam keadaan kehidupan yang serba kekurangan. Orang yang uh, kehidupannya melarat, serba kekurangan, tentu dia bisa saja menghalalkan yang yang sebenarnya dianggap tidak baik. Jadi tiga ketentuan ini harus ada dalam diri orang Arab barulah apa yang mereka katakan baik itu juga dianggap baik. Namun tentu sekali lagi. Tolak ukur yang paling utama adalah tolak ukur yang ditetapkan oleh syariat, walaupun dianggap orang Arab itu baik, namun dianggap orang dianggap hukum syariat adalah buruk. Maka, hukum syariatlah yang menjadi pegangan dan tolak ukur utama. Baik Bapak Ibu, e, jangan kemana-mana dahulu, kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan tentang masalah penyembelihan hewan. Rukunnya ada empat Yang pertama azabih yang menyembelih, yang kedua adalah al-madbuh hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih itu adalah hewan yang halal, bukan hewan yang diharamkan oleh syariat. Apa saja hewan yang e, dihalalkan itu dan apa yang diharamkan ini yang dibahas oleh Syekh Yang pertama adalah ukurannya, ya, e, bagaimana anggapan orang-orang Arab. Orang-orang ya. Arab yang mereka ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya sudah kita sebutkan tadi tiga hal. Mereka adalah orang tinggal di perkotaan atau dekat perkotaan bukan orang yang tinggal di pelosok orang Arab Badui yang kedua adalah mereka yang hidupnya kelas menengah ya, bukan orang yang kehidupannya serba kekurangan yang ketiga adalah orang Arab yang e, masih berada di atas fitrah manusiawinya yang normal bukan orang Arab yang e, pemikirannya sudah abnormal yang e, sudah Uh, tidak uh, sesuai dengan fitrah manusia lagi yang menghalalkan semuanya. Kemudian juga Syekh mengatakan bahwa tolak ukur paling utama itu adalah hukum syariat. Apa yang dikatakan syariat halal itulah yang kita halalkan, walaupun dianggap haram oleh orang Arab, dan apa yang diharamkan syariat itulah yang kita haramkan, walaupun dianggap halal oleh orang Arab selanjutnya saya mengatakan yang diharamkan juga yang uh, diharamkan dalam Islam adalah minas -siba ma lahu nabun dan diharamkan juga dalam Islam hewan-hewan buas yang memiliki taring yang dia uh, menerkam mangsanya dengan taringnya tersebut Ya, termasuklah harimau, termasuklah serigala, singa, ya, dan hewan-hewan buas yang lain yang memiliki taring, mereka mangsanya dengannya. Kemudian selanjutnya yang diharamkan juga adalah atyur, wa minat mikhlabul qawi bihi. ya bihi. Diharamkan dari segala jenis burung yang memiliki Ya, memiliki kuku yang dengannya dia bisa mencengkram mangsanya dengan kuat dan berburu dengannya. Ya, memiliki kuku yang bisa mencengkram dan menangkap mangsanya dengan kukunya tersebut. Ini disebutkan oleh Syekh eh, secara umum, namun kalau kita eh, baca juga buku-buku terkait masalah ini. Maka, selain itu, yang diharamkan juga adalah e, semua hewan yang ada dalil memerintahkan kepada kita untuk membunuh hewan tersebut. Maka, hewan-hewan yang diperintahkan kita membunuhnya itu hukumnya adalah hewan yang haram kita makan disuruh membunuh berarti hewan tersebut adalah hewan yang tidak bagus ya hewan yang tidak toyib sebagaimana dalam sebuah hadis ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram al hayya wal abqa wal fa'rah wal kalbul aqur wal hudiya wal hudaya wa fi riwayah wal aqrab muttafaqun alaihi ada lima hewan yang buruk ya ada lima hewan yang buruk yang uh, dibunuh ya dibunuh baik itu di tanah haram maupun di di tanah yang halal yang bukan haram apa itu yang pertama adalah ular. Ular kita disuruh membunuhnya. Yang kedua adalah al gurab burung gagak. Yang ketiga adalah tikus. Yang keempat adalah al kalbu anjing. Yang kelima adalah al akrab kala jengking. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya juga yang diharamkan, ya, yang diharamkan adalah Hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Hewan-hewan yang dilarang untuk membunuhnya, maka hewan tersebut haram dimakan, tidak boleh kita makan. Karena kalau kita makan, tentu kita sebelum kita makan, tentu hewan tersebut kita bunuh terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita makan kalau agama melarang membunuhnya? Jadi agama hewan-hewan yang dilarang dalam agama membunuhnya, maka status hewan tersebut adalah hewan yang haram dimakan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Nabi saw melarang untuk membunuh empat jenis hewan. Ya. Yang pertama adalah annamlah semut. Yang kedua adalah annahlah Lebah, yang ketiga adalah burung hut, -hut. Yang keempat adalah burung asart. Burung asart ini kebetulan kita lupa terjemahannya ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi ini hewan yang haram dibunuh. Kemudian selanjutnya adalah yang juga haram dimakan semua jenis serangga semua jenis serangga itu statusnya haram dimakan ya kecuali ya kecuali uh, <tuh> aljarat yaitu belalang jadi mulai dari semut ya kemudian kecoa ya. Dan e, segala jenis serangga yang lain itu haram dimakan. Yang berikutnya adalah ha, e, keledai yang jinak. Keledai yang jinak itu adalah haram dimakan, juga hewan begol. Ya. Begol itu adalah jenis hewan percampuran perkawinan silang, hasil perkawinan silang dari kuda dan keledai. Itu juga haram dimakan. Adapun eh, keledai yang liar itu halal dimakan. Ya, keledai yang haram adalah keledai yang jinak, yang yang liar itu halal. Kemudian selanjutnya yang haram dimakan juga adalah al-jallalah Jenis-jenis ya, hewan yang sukanya memakan najis, memakan kotoran, ya, karena Islam itu tentu menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Jadi, hewan-hewan yang sukanya memakan kotoran, najis itu adalah suatu yang buruk karena itu diharamkan dalam Islam. Hal itu juga sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada saat perang Khaybar melarang makan daging ya daging keledai yang jinak dan juga melarang makan hewan jalalah ya, yaitu pemakan pemakan kotoran dan najis dan juga melarang untuk menungganginya dan memakan dagingnya jadi selain ini semua itu adalah hewan-hewan yang halal ya selain hewan yang bertaring yang menerkam mangsanya makan mangsanya dengan itu dan selain yang Uh, anjing babi, selain keledai yang jinak dan juga burung yang menerkam mangsanya, yang memiliki uh, kuku yang kuat, kemudian selain yang disuruh untuk membunuhnya atau dilarang untuk membunuhnya, dan juga selain serangga, maka hewan-hewan selain itu adalah statusnya halal. Ya, itulah yang boleh dipotong dan dimakan ya dipotong dengan cara syar'i jadi ini rukun yang kedua ya al madbuh yang disembelih itu adalah hewan yang halal rukun yang ketiga yang sudah dijelaskan oleh Syekh adalah adanya penyembelihan ya adanya penyembelihan tanpa disembelih maka hewan tersebut tidak halal dan penyembelihan itu ya e, dilakukan oleh muslim atau ahli kitab dan dan rukun yang keempat adalah e, adanya alat penyembelihan dan dalam penyembelihan itu ya ada empat hal yang dipotong ya, empat bagian tubuh Ya, yang dipotong sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, yang pertama adalah saluran pernapasan al-hulkum, yang kedua adalah e, saluran makan e, al -mari. yang ketiga ya, adalah dua ya, dua aliran darah yang ada di sebelah kanan kiri leher, itu namanya al-wadaj. Al Ya dan tempat penyembelihannya itu adalah di leher. Ya, tempat penyembelihannya itu adalah di leher. Kemudian yang rukun keempat adalah alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu itu semua yang tajam. Semua benda yang tajam boleh dipakai untuk menyembelih. Ya, jadi <tuh> putusnya empat Empat urat tadi itu, empat saluran itu <coughs> yang ada di leher hewan tersebut itu adalah gara-gara dipotong dengan benda yang tajam, bukan karena uh, ditekan terlalu kuat atau karena <coughs> putusnya itu karena uh, pukulan tidak, tapi karena tajamnya benda uh, atau alat yang dipakai memotong dan semuanya boleh ya kecuali sin waszufur kecuali gigi ya dan e, kuku gigi kenapa tidak boleh karena rasul mengatakan gigi itu bagian dari e, dari tulang tulang itu adalah makanan jin tidak boleh kita najisi karena dengan kena darah itu menjadi najis tentu ini tidak baik ya menjadikan saudara kita para jin tidak bisa makannya terutama tentu jin yang yang muslim. Kemudian azufur az itu juga tidak boleh ya kuku tidak boleh dipakai walaupun tajam tidak boleh dipakai untuk menyembelih hewan. Selain itu boleh. Kenapa kuku tidak boleh? Karena itu menyerupai orang-orang Nasoro Orang-orang e, Nasoro di Habasah. Ya, tidak boleh orang Islam itu menyerupai e, kebiasaan orang-orang e, kafir. Manteshab ya. bahabi minhum. Jadi e, itu dia empat rukun yang dibahas oleh Syekh secara terpisah. Kemudian Syekh mengatakan wa yahillu lil mutar fil mahmasah ayakul minal mayyitah al muharramah ma yasuddu bihi ramqahu. Dan boleh bagi orang dalam keadaan darurat ya karena sangat lapar ya bisa saja dia kalau tidak makan dalam dalam waktu beberapa saat ke depan tidak makan sekarang dia bisa uh, mati ya, atau uh, Menjadi e, kesu, kesusahan, ya celaka. Maka boleh, ya, ini adalah pengecualian. Boleh memakan yang haram, ya, boleh memakan e, bangkai karena terpaksa. Statusnya adalah terpaksa, istisna, karena dalam e, Islam ada istilahnya "al-masakotu Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dahulu masih ada uh, uh, pertemuan kita sudah ini Insyaallah sudah pesan-pesan berikut ini <silence> Bismillah, kita lanjutkan, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, um, tadi kita jelaskan bahwa boleh dalam keadaan darurat ya kita memakan yang haram, termasuk bangkai, termasuk makanan haram yang lain, hewan-hewan yang haram apakah namanya ular, apakah namanya serigala atau harimau ya. Kalau namanya darurat tidak ada makanan yang halal yang bisa kita makan dan kita dalam keadaan sangat lapar ya, kalau tidak makan kita sekarang maka kita bisa jatuh pingsan atau mati, maka kita saat itu dibolehkan makan makanan yang haram. Namun tentu uh, itu <coughs> uh, ada batasannya. Ya, Ad-daruratu tuqadar bi-qadariha. Satu darurat itu uh, dibatasi sekedarnya saja. Jadi kalau kira-kira kita uh, dengan makan, ya makan satu piring yang haram itu kita sudah memadai, dengannya kita sudah... Uh, selamat dari eh, kematian eh, kita bisa eh, kembali fit badan kita ya kita bisa bekerja kita bisa mencari yang halal maka itu sudah cukup namun eh, kalau masih belum cukup maka dibolehkan menambahinya ya jadi itu tentu tidak ada batasannya yang jelas batasannya adalah tergantung kecukupan ya tergantung e, seberapa cukupnya badan kita memakannya sehingga dengan e, kadar tersebut badan kita sudah bisa kembali fit kita e, tidak e, mati gara-gara e, tidak e, e, makan barang haram tersebut kemudian saya melanjutkan wa halalani ada dua jenis bangkai yang halal ya, Yaitu as-samak wal jarad Ikan dan belalang Dan ada dua jenis daging ya, Dua jenis daging yang halal Dua jenis darah yang halal Darah itu asalnya adalah haram ya. Darah itu asalnya adalah haram namun ada dua yang dihalalkan ya syekh mengatakan wa ma halalani as kual jarad. ya ada dua bangkai yang halal yaitu ikan dan belalang dan ada dua jenis darah yang halal al kabid watihal ya hati dan limpa hukum asalnya bangkai dan darah itu adalah haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li bih wal munkhaniqat wal mauqudat wal mutaraddiyat wa an-natihat ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub." Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Diharamkan atas kalian bangkai dan juga darah dan juga daging babi dan juga hewan-hewan ya yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan juga hewan yang tercekik mati dengan tercekik atau karena mau kuda hewan yang e, terpukul ya. atau karena jatuh mutarodiah, jatuh dari tempat tinggi atau natihah, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain atau akalasabuk hewan yang diterkam eh, oleh hewan yang lain ya, diterkam dan dimakan mati maka itu adalah Hewan-hewan yang haram, illa itu, kecuali hewan-hewan tersebut masih ada nyawanya, masih hidup, walaupun sudah jatuh, ya, walaupun sudah uh, kena cekik atau terpukul, masih hidup, masih ada nyawanya, namun uh, masih uh, dan bisa untuk disembelih, maka hewan tersebut statusnya adalah halal. Jadi dalam ayat ini disebutkan Al-maytah Yang diantara di yang diharamkan adalah Bangkai dan e, darah Dan ada yang dihalalkan Bangkai yang dihalalkan adalah Bangkai ikan dan bangkai belalang ya? Jadi tidak mesti disembelih Ikan tidak perlu disembelih begitu juga belalang tidak perlu disembelih dan juga darah-darah secara umum itu adalah haram dan najis dan e, halal ada dua yang halal yaitu hati dan limpa baik Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala saya sudah selesai membahas tentang E, tiga poin pertama dari e, Kitab Usaid wa yaitu tentang masalah penyembelihan, kemudian masalah perburuan dan masalah hewan yang halal dimakan. Kemudian masuk ke pembahasan keempat dari Kitab Usaid wa yaitu tentang hukum udhiyah, tentang hukum berkurban. Ya, berkurban. Syekh mengatakan faslun wal sunnatun Berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah bukan wajib. Ya. Muakkadah walaupun dia namanya sunnah namun dia sangat dikuatkan ya. Sangat dikuatkan ya mendekati wajib ya hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW... Alaihi Wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul bersabda ida dakhalatil ashar kalau sudah masuk sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah sudah masuk tanggal satu ya wa arada ahadukum an dan uh, ada di antara kalian yang mau berkurban, musa min sya'rihi maka janganlah dia ya, uh, mencabut ya, memotong rambutnya atau memotong uh, kukunya ya. hadis riwayat oleh uh, Imam Muslim jadi dalam hadis ini bahasa Nabi redaksinya adalah iza aroda ahadukum. Ya? Kalau mau, ya? kalau mau diantara kalian, ini menunjukkan ini adalah perbuatan yang sunnah. Karena kalau yang namanya perbuatan itu adalah wajib, maka Nabi tentu tidak mengatakan kalau mau. Ya? Berarti kalau bahasanya kalau mau berarti ada yang tidak mau. Berarti ada pilihan. Suatu yang ada pilihan itu menunjukkan itu adalah bukan wajib. Kalau namanya perintah itu e, sebuah keharusan, tidak ada pilihan harus dilaksanakan. Itulah yang namanya wajib. Taip. Jadi pertama saya membahas tentang hukumnya. Wal odhiyatul sunnatun muakkadah. Yang kedua saya mengatakan wajudizifih al jazak al jaz'u min ad-dani wa thani min al-maiz wa thani min al-ibil wa thani min al-baqar dan sah ya dan boleh ya boleh berkurban ya, dengan kambing domba yang usianya minimal satu tahun ya, sudah sempurna satu tahun atau kambing biasa yang uh, usianya sudah 2 tahun dan boleh juga berkurban dengan Ibil onta yang sudah berusia 5 tahun dan boleh juga uh, berkurban dengan bakor yang usianya sudah lengkap 2 tahun ya? Jadi ini e, tentang usia hewan kurban dan juga dari sini bisa kita pahami bahwa hewan yang bisa dijadikan untuk e, kurban adalah tiga jenis hewan ini, ya, yaitu onta, sapi, dan kambing, ya, onta, sapi, dan kambing. Onta minimal usia 5 tahun, sapi minimal 2 tahun dan kambing ada dua jenis ya domba itu minimal satu tahun dan kambing biasa minimal uh, dua tahun kemudian saya mengatakan wa tu dzi badanatu an sabatin wal bakkarah an sabatin wasyatu an wahidin dan boleh ya boleh berkurban dengan satu ekor onta ya yang dilakukan oleh tujuh orang. Jadi tujuh orang sama-sama membeli seekor onta yang usianya minimal lima tahun itu dipakai untuk mereka berkurban itu boleh ya mereka sama-sama ya sama-sama membeli ya maksimal tujuh orang Begitu juga sapi. Sapi boleh tujuh orang sama-sama kumpul-kumpul uang membeli satu ekor sapi yang sudah bisa dikurbankan -e minimal usia dua tahun. Adapun kambing ya atau domba maka itu bisa untuk satu orang yang membeli. Ya. Ini adalah dalam hal kongsi membeli kongsi kepemilikan kongsi kepemilikan itu boleh ya kongsi kepemilikan dalam satu hewan itu boleh tapi untuk kambing itu uh, itu hanya untuk satu orang sementara sapi dan onta itu bisa sampai tujuh orang ini namanya kongsi kepemilikan ada namanya kongsi dalam hal pahala. Ya. Bersama-sama mendapatkan pahala kurban. Ya, adapun berkurban e, dalam hal kongsi pahala, maka itu boleh satu ekor kambing ya, satu ekor kambing untuk e, satu orang kepala keluarga dan juga sekeluarganya, anak dan istrinya dan hal itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berkurban maka beliau mengatakan ya, Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya Allah Bismillah Allahu Akbar Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarganya dan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari situ bisa dipahami bagaimana diistimbatkan oleh ulama kongsi dalam hal pahala, bukan kepemilikan. Kemudian hewan-hewan apa saja yang boleh dipakai untuk hewan apa saja yang yang e, tidak boleh e, dikurbankan karena ada aibnya, ada cacatnya dan apa yang boleh maka hal itu e, dibahas oleh Syekh e, namun e, waktu sudah selesai insyaallah akan kita lanjutkan tentang hewan-hewan yang boleh yang boleh dipakai yang untuk berkurban walaupun ada cacatnya dan hewan yang e, cacatnya itu e, menjadikan hewan tersebut tidak boleh dikurbankan dan juga selanjutnya tentang pembahasan al -Kekah. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.